akan menurunkan indeks risiko bencana kita yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan adanya pelatihan ini. Namanya kapasitas peningkatan kapasitas relawan. Teman-teman, kalau mau pakai elastis perban, itu jangan dalam kondisi dia seperti tadi, masih baru. Jadi lebih baik begitu kita sudah punya, ininya nih, lebih baik gak usah dipakai. Beda dengan di rumah sakit, jangan salah kalian. Pokoknya kain segi tiga. Kalau nggak bisa dibikin segi tiga karena bingung, ya udah nggak apa-apa. Ya yang penting kain ini bisa kita lihat cara penggunaannya. Lukanya di sini. Yang ditekan itu bagian luka, yang menekan itu bagian jari-jari kita. Jangan menggunakan telapak. Kalau kita menggunakan telapak begini menekan, itu kita gampang capek. Makanya kalau orang-orang berjalan di hutan lebih baik siang hari. Coba kita praktekkan yang ini cepat Pak ya. Kita praktekkan regulatornya yang safety. Bisa dilihat ya, apinya luar biasa dari besar. Jangan takut kok, aku tidak perlu panik. Cukup dengan apinya ya. Okay. Ya, perhatikan. Pusat, dibaskan ke kiri dan kanan. Ya, perhatikan. Belen! Taru, yes! Juga jeram seperti itu. Jadi kalau masuk ke jeram hidrolik, kita akan muter di situ, nggak akan keluar kecuali kita sudah mati. Dan biasanya justru yang mati di hidrolik itu, di jeram hidrolik, sebutnya, itu orang yang bisa berenang. Ya. Orang yang jago berenang, kenapa dia melawan? Tapi kalau yang tidak berenang kan sudah pasrah aja, dia biasanya keluar. Jadi nanti setelah ini silakan serbu tempat tambal ban yang jual ini, ya, simpan di rumah, siapkan. Setelah Bapak Ibu tahu, saya yakin, ya. Bapak ini pasti ada yang lebih kreatif nanti dalam membuatnya seperti apa. Ini yang simpel saja yang akan saya coba sampaikan.